Hai, hai, hai semuanya. Kembali lagi bersama Kange ya. Wih, lihat di sana teman-teman. Ada Ultraman yang sedang bertarung melawan Thanos. Wih, mantap sekali. Wahaha, ini adalah Ultraman Set. Dan ini adalah Thanos ya teman-teman. Wih, tampaknya mereka akan bersiap bertarung nih. Wehehe. Ayo kita selamatkan mereka. Karena bertarung atau bertempur itu tidak baik ya teman-teman. Mari kita masukkan ke dalam keranjang. Dan ayo kita lanjut berburu mainannya. Ayo kita berburu mainannya ya teman-teman. Hehehe. Mari, mari, mari. Bantu kakak menemukannya. Wih, lihat di sebelah sini teman-teman. Wah, wah, wah. Di sini ada banyak sekali mainan keren nih. Wahai, sini ada berbagai macam jenis mainan keren yang sedang berkumpul. Wih, dari sini ada superhero, mobil-mobil, hewan-hewan, juga ada mainan keren lainnya sedang berkumpul ya. Hehehe, mari kita bawa pulang mainannya. Dan sebelum kita bawa pulang, kita lihat satu persatu mainan yang kita temukan ini agar kita tahu setiap nama dan jenis-jenis dari mainan yang kita temukan ini, teman-teman. Dan kita mulai saja. Kita lihat mainannya dari yang sebelah sini teman-teman. Wih, lihat. Kakak mendapatkan satu buah mobil. Ini adalah mobil dari si Cepat Express. Ini adalah mobil truk pengangkut paket ya. Atau mobil truk pengangkut barang teman-teman. Wih, mungkin pernah ya. Mungkin banyak dari teman-teman semua yang sudah pernah paketnya diantarkan oleh si Cepat Express ini ya teman-teman. Wih, kita masukkan ke dalam sini ya. Dan berikutnya ada satu buah superhero. Wahai, siapa nih coba teman-teman? Ada yang tahu nggak ini superhero namanya siapa? Ah, betul sekali, ini adalah Bobo Boy. Hehehe, ini adalah Bobo Boy Kuasa Angin. Wahai, mantul sekali ya. Ini adalah salah satu superhero favorit kakak loh teman-teman. Wah, gagah sekali ya, sangat keren. Kita masukkan ke wadah teman-teman. Dan berikutnya ada satu buah mobil towing. Atau mobil truk trailer ya, warnanya biru. Dan biasanya mobil ini digunakan untuk mengangkut mobil-mobil loh teman-teman. Digunakan untuk mengangkut mobil-mobil baru ya. Let's go, kita masukkan ke dalam sini. Dan berikutnya ada satu buah, satu ekor hewan. Namanya domba teman-teman. Ini adalah domba Dolly. Ini adalah domba penghasil wol ya. Atau domba yang sering digunakan, yang diternakan khusus untuk memproduksi kain wol atau bahan dasar menjadi kain wol ya. Hihihi, kita masukkan ke sana. Berikutnya ada satu ekor badak teman-teman. Ini adalah badak putih bercula dua ya. Let's go, kita masukkan juga ke sana. Dan berikutnya ada satu ekor gajah. Ini adalah gajah putih. Huhuhu, gajah putih ini banyak sekali ya ditemukan di negara Thailand sana. Wih, lihat nih, cula beserta gadinya sangat besar sekali ya. Wih, mantap sekali. Ini adalah hewan yang dilindungi ya. Mari kita kesukaan ke sana. Dan berikutnya ada satu buah mobil dari Janta Express. Huhuhu. Ini juga termasuk salah satu jenis mobil paket ya, atau mobil pengangkut paket. Let's go, let's go. Kita masukkan ke dalam sana juga ya. Dan berikutnya ada satu buah truk tangga berwarna putih dan kuning. Hehehe, ini adalah mobil yang biasanya digunakan untuk meringankan pekerjaannya para pemadam ya biasanya. Wihihi, mari kita masukkan ke dalam sana. Dan berikutnya ada satu buah superhero yang sangat kuat ya. Siapa coba teman-teman? Ini nama superhero-nya siapa? Wih, ada yang tahu nggak? Yap, betul sekali. Ini adalah Ultraman. Ultraman Orb ya. Wahai, kita masukkan ke dalam sana juga. Dan berikutnya ada satu ekor hewan. Wahai, siapa nih yang tahu hewan ini? Ya, betul sekali teman-teman. Ini adalah bunglon ya.
bunglon yang sangat lucu sekali. Warnanya sangat bagus, teman-teman. Warna hijau dan oranye. Kita masukkan ke dalam sana. Berikutnya ada topeng Spider-Man berwarna merah dan satu buah mobil pengantar hamburger nih, warnanya kuning dan silver ya, teman-teman. Let's go, kita masukkan ke wadah. Dan berikutnya ada satu buah mobil biskota berwarna merah. Dan satu buah mobil pembersih jalanan nih, atau mobil road sweeper ya. Warnanya putih ya, teman-teman. Ini digunakan untuk membersihkan sampah yang berserakan di jalanan, teman-teman. Widih-widih, praktis sekali ya. Dengan adanya mobil ini, kita tidak perlu membersihkan jalannya secara manual ya. Cukup gunakan saja mobil ini ya. Praktis sekali. Kita masukkan ke wadah, teman-teman. Dan yang terakhir, ada satu ekor hewan namanya badak bercula satu ya. Wah, dia memiliki kulit yang sangat kasar juga. Sangat tebal. Oke, kita masukkan ke sini. Wah, lihat nih teman-teman, kita sudah memasukkan semuanya. Semua mainannya sudah masuk ke sini seluruhnya ya. Tinggal kita bawa pulang ke rumah. Dan sekian dulu video dari kakak hari ini ya, teman-teman. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. Sampai jumpa semuanya.